Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Salam Pertanian dan Peternakan. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi cara pemupukan tanaman bunga kertas dalam pot yang baik dan benar agar tumbuh subur dan juga pastinya berbunga, teman-teman. Ya, di sini kami ada beberapa tanaman bunga kertas dalam pot. Untuk pupuk yang kami gunakan, pupuk NPK Pusri, yang mana pupuk NPK tersebut sangat bagus untuk bunga-bungaan ya teman-teman. Ya, tanpa berbasa-basi lagi, jangan lupa teman-teman untuk terus support channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang, terkhususnya di bidang pertanian. Bagi teman-teman yang sudah support channel ini, kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, rendah rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, jadi ini teman-teman pupuk yang kami gunakan ya, pupuk NPK Pusri 15-15-15. Untuk pupuk seperti ini, teman-teman bisa mendapatkannya di toko-toko pertanian terdekat ya. Dan juga teman-teman butuh air, untuk takaran airnya kurang lebih 3 liter. Ini saya buka dulu pupuknya ya. Untuk takaran pupuknya kita bisa gunakan 4 sendok makan teman-teman. 1 2 3 4 itu cukup. Oke. Oke, sudah kita siap untuk melakukan pemupukan. Ya, untuk takaran satu pot ini kurang lebih setengah cangkir ya teman-teman, atau 100 ml air. Ini. Oke. Ya, ini juga. Oke, cukup. Jadi seperti itu teman-teman untuk cara pemupukannya ya. Oke, teman-teman cukup sampai di sini video kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Sekali lagi, jangan lupa untuk terus support channel kami dengan cara like dan subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang, terkhususnya di bidang pertanian. Oke teman-teman, kami ucapkan ribuan terima kasih bagi teman-teman yang sudah support channel kami. Kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, rendah rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.